Mangpuluh-puluh warga timang pirang organisasi anu bergerak dina lingkungan hidup ngalakonan unjuk rasa di hadapan kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jabar poe Kamis isuk-isuk. Tete mondah karena turuna status papandayan jeung kamojang tina cagar alam jadi taman wisata alam atau TWA. Bari mamawa karton jeung spanduk anu ditulisan ku kecap-kecap micangcam, mangpuluh-puluh urang ti sajumlah organisasi anu bagerak dina widang lingkungan hidup, ngalakonan unjuk rasa di hareupeun kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jabar, poe Kemis isuk-isuk. Masa nembrakeun panolakna karena diturunkeunana status Gunung Papandayan jeung Kawah Kamojang, tina cagar alam jadi Taman Wisata Alam atau TWA. Dina orasina, masa oge ngadongsok pamarentah sangkan nyabut surat putusan Menteri Lingkungan Hidup anu nyindekeun diturunkeunana status eta cagar alam anu dua. Sakumaha anu ditembrakeun ku salah seorang wawakil Walhi Jawa Barat, Dedi Kurniawan. Dina tanggal 14 poe Kemis kamari, pihakna nembrakeun rasa cinta turta aspirasi kanu arunjuk rasa KBKSD Jabar. Cinta dan kasih sayang itu bukan berurusan dengan manusia saja. Kami mencintai makhluk hidup yang ada di cagar alam. Ada flora dan fauna yang statusnya akan pasti terganggu dan punah diakibatkan oleh perubahan status fungsi kawasan. Pada saat cagar alam itu masih berdiri dan statusnya tetap cagar alam, sesuai dengan undang-undang, tidak ada satupun orang yang boleh masuk tanpa izin dari pemerintah. Tetapi kalau taman wisata alam adalah peruntukan yang bisa dieksploitasi oleh apapun, termasuk panas bumi, wisata-wisata lainnya. Aksi meh-mehan riceu lantaran masa mondah ngirimkan 5 orang wawakilna ka jero BBKSD pikeun ngalakonan mediasi. Masa malah ngadongsok pihak BBKSD netungan pihakna dihareupeun gerbang eta kantor. Eta aksi teh dipapaesan ku pintonan teatrika ti salah seorang nu unjuk rasa anu mawa tulisan Rest in Peace lantaran ngarasa BBKSD teu haat kana gemploh na lingkungan cagar alam Kamojang jeung Papandayan. Budi Hartati, Bandung TV. Ngejola.